mendaki gunung, lewati lembah. Wui, wui. Guys, kita lagi ngantri guys, rame deh. Halo guys, jadi kita kali ini lagi ada di halaman Hotel Pullman. Jadi kita mau nih lihat belakang saya. Ini ada halte busway yang baru diresmikan hari Sabtu kemarin, tanggal berapa sih ini sekarang? Tanggal 15 Oktober oleh Pak Gubernur Anies Baswedan. Jadi saya mau lihat di sana seperti apa suasana dan pemandangan yang bisa kita lihat di halte busway-nya guys. Yuk, mau lihat seperti apa pemandangannya di halte busway-nya. Tonton sampai habis videonya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar di kolom yang di bawah ini. Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Nah guys, jadi kalian kalau misalnya mau datang ke haltenya itu, kalian bisa naik busway dan berhenti di halte Grand Indonesia atau Bundaran HI. Atau kalau kalian yang tidak naik busway, kalian bisa parkir mobil atau kendaraan di Mall Grand Indonesia atau di PI, atau juga kalian bisa parkir di Hotel Pullman guys. Jadi kebetulan ini saya ada di Hotel Pullman seperti ini, dan pas persis di depannya itu langsung haltenya guys. Jadi itu kalau kalian lihat. Busway yang terbaru. Iya, kita lagi di Bundaran HI. Kelihatan nggak guys? Sayang. Kelihatan nggak ke situ tuh. Jadi kalian kalau mau masuk itu dari depan Hotel Pullman, kalian bisa jalan aja ke situ guys. Nah, itu kalau kalian ada zebra cross, kalau kalian lihat zebra cross, nah kalian bisa nyebrang dari situ guys, untuk langsung nyebrang ke halte busway di sana. Guys, jadi kalau kalian mau nyebrang, kalian harus pencet ini guys, tombol ini. Baru nanti kalau kalian lihat di seberang situ ada lampu, baru nanti angkanya akan counting down, akan menghitung mundur. Jadi kalau kalian nggak pencet itu, lampu angkanya itu nggak akan menghitung mundur guys. Jadi kalian nggak akan, kalau kalian nggak akan bisa nyebrang kalau kalian nggak pencet lampu yang tadi guys. Kita lagi ngantri untuk masuk ke dalam halte busway-nya. Jadi kalau kalian kalau mau naik ke yang bagian atas, jembatan yang atas itu, kalian siapkan kartu flash atau e-money ya guys, karena kita tetap harus tap di mesin untuk check-in masuk dalam halte busway-nya guys.
guys, kita lagi naik tangga menuju ke lantai 2 ke area deck yang bisa baru jembatan yang baru diresmikan sama Gubernur Pak Anies Baswedan kemarin, guys. Tapi juga. Jadi di sini masih ada pekerjaan-pekerjaan, jadi kita harus hati-hati, guys. Jangan sampai kita nanti mencelakakan diri kita. Jadi kalau kalian dengar agak berisik ya, masih ada pekerjaan di lantai 2 ini. Jadi nanti lantai 2 ini akan jadi area komersial, akan ada food booth, stand-stand F&B, food and beverage atau kafe makanan. Jadi kalian bisa hangout juga di sini, guys, nantinya. Nah, ini kondisinya, guys. Rame dan kita mesti ngantri untuk ke yang bagian tengahnya. Kapasitas anjungannya maksimal 20 orang, guys. Jadi kita ngantri dulu aja sebelum masuk ke area tengah seperti itu, guys. Kita lagi ngantri, guys. Rame deh. Jadi kondisi sudah jam 4 sore. Jadi ada matahari akan terbenam di sebelah sana di belakang GI, guys. Hai guys, jadi kita udah selesai antrian karena cuma dibatasi 10 menit doang. Nah, jadi kita udah selesai. Jadi sekarang kita mau lanjut ke tempat selanjutnya. Terima kasih guys sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys. Ciao. Tapi panas, gerah, tapi seru ya.